فيروسي في العالم. إيدا داياك هو معالج يمكنه علاج جميع أنواع الأمراض، حتى تمت دعوته من قبل ملك المملكة العربية السعودية. إيدا داياك تعالج الأمير العربي الذي كان في غيبوبة منذ 17 عاما. أصبحت شخصية إيدا داياك مشغولة الآن بالنقاش لأن علاجها انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على Ida Dayak menangis, Pangeran Al-Walid ajak umroh Ida Dayak usai sembuh dari penyakitnya, sebagai tanda terima kasih telah menyembuhkan Pangeran Arab. Kepala Kepresidenan II Masjid Suci, Syekh Abdurrahman Sudais, berkesempatan menghadiahi Ibu Ida selaku pelantara terapi penyembuhan Pangeran Arab. Hadiah yang diberikan sangat istimewa dan mulia, berupa baju emas murni dan tiket umroh, mantel kain tipis berwarna hitam dengan bertahtakan sulaman berwarna emas. Tidak hanya itu, paket hadiah tersebut juga meliputi parfum gaharu sekaligus kayunya yang berkualitas, yang semua orang tahu besar nilainya. Pantas saja, Ibu Dayak mendapatkan hadiah tersebut, karena pangeran yang selama 17 tahun koma, kini sudah bisa siuman dan menggerakkan bagian tubuhnya. Namun sebelumnya, Ibu Ida Dayak sampai rela mengorbankan hal terpenting ini dalam kehidupannya demi kesembuhan Pangeran Al-Walid yang terbaring koma selama 17 tahun di rumah sakit. Pada hari ketiga pengobatan, Ibu Ida Dayak hampir menyerah dan putus asa ketika mengobati Pangeran Al-Walid. Sampai ketika Ibu Dayak mengeluarkan seluruh kemampuannya saat pertengahan. Dalam sesi pengobatannya, Pangeran Al-Walid mulai menunjukkan pergerakan kabar. Pangeran Al-Walid yang bisa menggerakkan tangannya usai koma selama 17 tahun menjadi kabar bahagia bagi masyarakat Arab Saudi. Dan kabar ini pun lantas viral di berbagai negara tentang kesembuhan Pangeran Arab usai mendapat pengobatan dari Ibu Ida Dayak. Perlu diketahui, Pangeran awalnya terbaring koma usai mengalami kecelakaan pada tahun 2005 silam. Pada tahun 2015, ketika dokter yang merawat Pangeran Al-Walid memutuskan untuk mencabut perangkat mesin pendukung hidupnya selama 10 tahun terakhir ini. Namun ayahnya, Pangeran Khalid bin Saud dan ibunya Putri Monariat Elso yang merupakan putri pemimpin Lebanon menolak hal tersebut. Besar harapan kedua orang tua untuk kesembuhan putranya tersebut, berbagai upaya pun telah dilakukan. Sampai kedua orang tuanya mendatangkan 3 dokter spesialis untuk kesembuhan putranya. Namun, sayangnya tidak ada perkembangan sama sekali. Setelah 17 tahun penantian hingga saat kedua orang tua pangeran melihat setitik harapan bagi kesembuhan putranya ketika melihat pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak. Selama hampir 3 hari, Ibu Ida Dayak telah berjalan.